Silakan berdiri. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Tiga, menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Empat, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Lima, menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Enam, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Majelis Hakim Wahyiman Santoso dan sebagai Ketua Hakim Ketua Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Saudara Aprisno Esa, Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Doni, penuntut umum dan terdakwa, serta para penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan Majelis Hakim pada para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, untuk melakukan upaya hukum, menerima atau pikir-pikir. Dengan demikian perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup.